Sudah sampai kita sekarang di Double Tree by Hilton. Yuk. Nah, inilah kamar Double Tree by Hilton ya, yang ada di Surabaya. Hotel ini belum begitu lama, mungkin belum ada setahun lah kira-kira, atau paling lama setahun. Yang menarik dari Double Tree ini adalah di seluruh dunia ketika kita check-in, itu akan dikasih welcome cookies. Seperti ini. Karena kita dua kamar, kita dapat 4 cookies nih. Nah, ya. Jadi, di Surabaya ini Double Tree termasuk hotel baru, dan dia mempunyai meeting room yang ada di paling atas dengan pemandangan 360 derajat. Jadi bisa ngelihat dari semua sudut. Keren banget. Dan yang terkenal juga di sini ada rooftop bar yang namanya Cloud 22. Nanti kita akan kesana lihat ya. Oke, sekarang kita sampai di kamar tidurnya Double Tree by Hilton. Kita mulai dari bednya dulu nih. Nah, di sini bednya cukup nyaman. Kita lihat, coba kita tes ya. Tuh. Ya. Enak banget. Di sini selain nyaman, dia punya bantal 4. Jadi ini satu bisa dipakai untuk guling. Ya kan, biasa di rumah kan tidur pakai guling nih ya. Kalau kita orang bisnis, kita mau kerja, mau sekalian Zoom meeting, di sini pas banget nih. Kita mau Zoom meeting dari manapun, kemanapun, itu kita bisa tinggal taruh laptop di sini, dicolokin ya. Kita duduk, taruh laptop sambil santai. Misalnya nih ada sofa juga di sini, bisa untuk baca-baca lah, baca-baca mainan HP maupun copot sepatu. Terus yang juga Hilton perhatikan terhadap tamu-tamunya itu attention to details adalah ini, ada care line. Jadi kalau kita ingin sesuatu atau ingin telepon, ingin bertanya, butuh apapun, kita tinggal telepon ke care line ada di sini. Nih. Yang ini tinggal kita pencet, udah. Mereka akan membantu kita memfulfill apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Nah, TV-nya ini juga 42 inch ya, dan sudah smart TV. Jadi kalau kita mau pesan makanan, di sini ada, kita tinggal pakai remote aja, kita pencet in room dining, TV channel ya, sampai dengan cuaca di luar itu seperti apa ada di sini ya, tentang hotel ini juga ada, dan juga ingin menghubungi guest service juga tinggal pakai remote-nya aja. Ya, jadi udah cukup lengkap. Ini adalah smart TV Double Tree by Hilton. Nah, ini kamar mandinya ya. Kita lihat. Jadi walaupun Double Tree ini shower room, tetapi amenities yang ada di sini cukup komplit dan baunya enak, baunya harum. Jadi di sini ada shower cap, ada dua sikat gigi ya, yang juga soft ini sikat giginya, ada sanitary bag, ada grooming kit. Nah, di sini cukup lengkap ya, ada body lotion, ada bath gel, ya, ada sampo. Nah, kalau ini adalah showroomnya, jadi bisa kita pilih nih, bisa kita pakai hand shower ya, langsung dipegang gini, atau ini kita bisa pakai, kita langsung pakai yang sudah permanen di sini showernya, jadi tanpa harus megang showernya ya, cukup nyaman, cukup luas juga, jadi cocok deh kalau untuk keluarga ya. Nah, ini adalah lemarinya ya, juga cukup lengkap, ada selikaan juga, ada kimono, safe deposit box ya, center juga semuanya ada di sini, dengan laundry bag yang cukup bagus ya, ini. Ya. Terus di dalam bisa buat naruh baju atau kaos kaki ya di sini ya. Nah, di sini ada seperangkat coffee and tea maker, ada aqua juga ya. Ada kopi di sini, ada tehnya juga nih. Tehnya ada 3 macam, 4 macam lah tuh. Tehnya sama ini, lengkap macam jenis teh. Ini bukan botolnya. Nah, ini adalah gelas sama 2 sendok kalau kita mau bikin minum. Ini adalah minibarnya. Minibarnya biasanya sih ini kosong ya, nggak ditaruh apa-apa, tapi kalau kita mau beli minuman atau makanan dari luar, coklat, taruh aja di sini ya untuk didinginkan. Kamarnya udah kan? Sekarang kita akan lihat nanti di lantai paling atas itu ada rooftop bar yang namanya Cloud 22. Kita akan coba ke sana. Dan di sini juga punya meeting room yang pemandangannya ada 360 derajat. Jadi bisa dilihat dari semua sudut. Dan yang menarik adalah di Double Tree Hilton ini, besok kita cobain breakfastnya yang sangat bervariasi. Ya, sampai ketemu besok. We'll be right back.
Nah, kita sekarang sudah sampai di meeting room yang pemandangannya 360 derajat. Bisa melihat semua sudut ya. Ini ada di lantai 23 lah kira-kira ya. Oke, jadi sekarang saya akan ngambil resume dari selama saya menginap di Double Tree by Hilton Surabaya ini. Hotel ini terbilang hotel baru ya, karena mungkin baru setahun paling lama lah, ada 310 kamar. Dan luas kamarnya seperti yang ada di sini nih, kira-kira sekitar 35 square meters. Ya, cukup oke banget, lokasi bagus karena dia sangat dekat sekali, hanya garis lurus aja ke Tunjungan Plaza, paling hanya sekitar 2 menit ya. Dan ke stasiun Gubeng juga sangat dekat sekali, hanya paling-paling 5 menit. Nah, yang saya rasakan selama menginap di sini, ini hotel breakfastnya oke banget. Kita mulai dari breakfast dulu ya. Jadi mulai dari mau cari rujak ada, cari bubur ayam ada, cari soto ada, cari mulai dari appetizer, snack, sampai ke dessert, sampai ke semua masakan Indonesia, kemudian masakan-masakan yang otentik dari beberapa daerah tuh ada semua. Dan restorannya itu gede banget. Jadi walaupun okupansinya saat itu ada di 100% dari 310 kamar, tetapi kita tidak merasakan crowded, longgar banget, karena emang restorannya gede banget. Jadi benar-benar ini fit banget ini. Cocok banget kalau keluarga atau bisnis mau stay di sini. Terus yang kedua adalah Double Tree ini juga punya rooftop bar yang namanya Cloud 22. Ada di lantai 22 yang juga oke lah ya, dia buka dari jam, selama pandemi gini tetap buka dari jam 4 sampai dengan jam 9 malam. Yang ketiga adalah satu-satunya di Surabaya, yaitu meeting room di lantai 23 dengan pemandangan 360 derajat. Jadi bisa ngelihat kota Surabaya seluruhnya, jadi langsung bisa muter tuh. Itu juga keren banget, jadi ada satu experience ya. Nah, pelayanan oke, amenities oke, handuk oke, tidur juga oke, ya. Jadi kesimpulan saya, Double Tree by Hilton Surabaya ini saya kasih skor 9. Oke, jangan sampai lupa like, comment, sama subscribe ya. Sampai ketemu lagi.